Ayokan ko yun sa amin.
21.945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang segenap melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dengan suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua. Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 5. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 啊
Pemohon pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Istirahat di tempat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Yang saya hormati Miss dan Mister SD Mulia II, Bapak Ibu Guru SD Mulia II, anak-anakku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD Mulia II Panjang. BMD. Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia mengukuhkan merdeka setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3 tahun dijajah oleh Jepang. Para pahlawan berjuang membawa senjata, tombak dan lain sebagainya untuk melawan orang-orang Belanda dan Jepang pergi dari Indonesia. Sebelum merdeka, anak-anak seperti kalian itu tidak boleh sekolah, tidak boleh main, tidak punya HP, tidak bisa memilih sekolah seperti kalian sekarang ini. Nah, Miss mengajak anak-anak semuanya untuk bersyukur, untuk menjadi anak-anak sesuai harapan orang tua kalian, sesuai 5 pilar Budi Mulia II. Yang kedua apa? Responsibility. Kemudian respect. Kemudian honesty. Kemudian yang lain cleanliness. Kalau faith in Allah sudah di cerdas dan rapi itu kalian harus memiliki rasa percaya diri yang baik. Kalau presentasi ya harus presentasi. Harus berani mengungkapkan pendapatnya. Yang selanjutnya adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka di BMD ada apa? Ada science, ada IPK, ada English. Yang terakhir adalah kalian harus menjadi anak atau pribadi yang berwawasan global. Jangan hanya berwawasan nasional, harus berwawasan global. Selain itu, yang paling utama adalah know your root, kenali akarmu. Jadi harus belajar kebudayaan Jawa. Siapa yang bisa gamelan? Ya, semuanya bisa gamelan. Akan dijajah lagi. Mau kalian dijajah lagi? Enggak mau kan? So belajar yang rajin, jadi anak yang tadi Misuli sebutkan, maka kalian akan menguasai dunia. Kalian akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan bisa apa? Bisa menguasai dunia. Thank you.
Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kedua orang tua dan guru-guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Jadikan kami hamba yang senantiasa memaafkan. Ya Allah, jadikan kami guru karyawan Hebrea 2. Hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Bersabar atas segala cobaan dan terus menjadi pendidik yang penuh teladan. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami kegigihan, percaya diri dan pantang menyerah, sehingga kelak mereka menjadi generasi emas pengisi kemerdekaan, berprestasi, berkarya untuk membawa harum Indonesia di mata dunia. Allahumma ij'alhu sahihan kamilan wa 'aqilan hadikan wa 'aliman 'amilan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami siswa SDM Kulimulia 2 sehat sempurna, berakal cerdas, serta berilmu. Allahumma ja'al awladana min ahlil almi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami siswa SDM Kulimulia 2 anak-anak yang cerdas, terus berbuat kebaikan dan taat beribadah. Rabbi ja'alni imas salati wa min dhurriyyati
Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu mendirikan sholat. Empat kali juara tiga nasional pada kejuaraan
KPAW 2023 Sport and Tourism Jawa and Bali. Malik Kemal Raditya Arkan 4 selip juara 3 tingkat nasional. Naimal Kayisa Mukti 4 tali juara 3 tingkat nasional. Narendra Ananda Indrayu 5 selip juara 2 mainstream U12 tingkat nasional. Sabina Tiandra Lituhayu 3 sahih juara 1 tingkat nasional. Naufal Rizki Pratama 4 toyib juara 3 tingkat nasional. Anna Bella Sabrina Wijaya 4 atlet. Ada Felix Bogorapan Asirin Cemici juara 1 tingkat nasional. Dan Muhammad Saka Fatihron 4 hadir juara 3 tingkat nasional. Selamat ulang tahun.
sedih banget ternyata damai.